Begitu pula sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala janjikan neraka bagi orang-orang yang mereka lalai dari menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada hamba-hambanya. Dan itu adalah merupakan amanatul hayah, amanah kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh makhluknya. Kemudian kemarin kita telah membahas bahwasanya di dalam perjalanan kehidupan ini, di mana amanah begitu berat, maka sepatutnya bagi kita untuk menggabungkan antara akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak mulia kepada sesama manusia. Dan ini selalu berjalan berbarengan. Selalu berjalan berbarengan antara akhlak kepada Allah dan akhlak sesama manusia. Maka bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul kita tunaikan. Dan kemarin kita sudah telah menjelaskan bagaimana akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit coba perojaan. Pak, akhlak yang mulia kepada Allah dan berapa? Coba sebutin. Pak, ada tiga, apa Pak? Pertama, mentaati Allah. Kedua, mendengarkan apa yang Allah larang. Dan yang ketiga, membenarkan apa yang Allah benar-benarkan. Asal berpelongking. Ada tiga. Kemudian, di sana akhlak yang mulia kepada sesama makhluk ada berapa? Tiga. Apa Pak? Terus yang kedua? Baik, yang ketiga yaitu tiga akhlak yang harus dipunya ketika berakhlak kepada Allah, dan tiga hal yang harus dipenuhi ketika seseorang berakhlak sesama manusia. Ini yang sudah kita ambil. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala meneruskan wasiatnya, termasuk di antara amanah yang banyak sekali dilupakan oleh orang-orang, termasuk di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali orang meninggalkan, yaitu ketika beliau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala mengatakan, wa anna afdhalal a'mali as-salatu limawaqitiha thumma birrul walidaini thumma al-jihadu fi sabilillah. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, termasuk di antara amalan-amalan yang paling mulia, yang dimana seseorang sepatutnya untuk melakukan amalan-amalan ini, sepatutnya bagi orang untuk bersungguh-sungguh, berlomba-lomba untuk dia bisa beramal seperti ini, yaitu sholat tepat pada waktunya, sholat di awal waktunya, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga ibadah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala, yaitu sholat tepat pada waktunya, kemudian berbakti kepada orang tua, begitu pula tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, tsumma ayyul, kemudian apalagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma ayyul, kemudian apalagi?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jihad fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya. Ketika seorang umat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu salat tepat pada waktunya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara salat adalah merupakan perkara yang sangat luar biasa pentingnya di dalam agama kita. Salat adalah merupakan iman din. Salat adalah merupakan tiangnya agama. Salat adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala turunkan dan wajibkan melalui malaikat Jibril, kecuali salat. Allah Subhanahu wa taala angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai menuju ke atas langit yang ketujuh. Diwajibkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, menunjukkan bahwasanya salat adalah merupakan perkara yang sangat luar biasa. Bahkan para ulama tidaklah mereka bersepakat dari meninggalkan suatu ibadah dan terjatuh ke dalam suatu kufuran kecuali apa? Kecuali salat. Karena sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami kaum muslimin dan kekufuran yaitu salat. Maka barang siapa yang meninggalkan yang namanya salat, sungguh dia telah kufur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang pentingnya yang namanya salat. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam ayat-ayat-Nya, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tidak memberikan udzur sama sekali kepada orang-orang untuk dia meninggalkan yang namanya salat. Sampai dalam keadaan perang saja, Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan seseorang untuk menunaikan ibadah salat. Dalam keadaan perang, di tengah-tengah perang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Untuk salat. Dalam keadaan sakit, tidak ada yang namanya udzur untuk apa? Untuk meninggalkan yang namanya salat. Kalau kau enggak bisa salat dalam keadaan berdiri, diperintahkan untuk duduk. Enggak bisa duduk, maka dengan terlentang. Enggak bisa terlentang hanya dengan bisa isyarat, maka dengan isyarat. Begitu luar biasanya perkara salat. Kenapa? Karena ibadah salat adalah merupakan rukun Islam yang harus betul-betul kita tunaikan. Dan ini adalah merupakan pemisah antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Dan sholat ini adalah merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah." Pertama kali ibadah yang akan dihisab, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah sholat. Ibadah sholat yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang sholatnya baik, maka segala seluruh amal ibadahnya akan menjadi baik. Dan barang siapa yang sholatnya jelek, sholatnya bolong-bolong, sholatnya gak karuan, maka seluruh ibadahnya akan dipastikan itu akan jelek. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang akan pertama kali dihisab yaitu adalah merupakan ibadah sholat. Ibadah yang begitu sangat luar biasa, yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita semua untuk kita apa? Betul-betul melakukan yang namanya sholat ini. Maka sangat disayangkan begitu banyak kaum muslimin yang begitu meremehkan, yang begitu menyepelekan yang namanya sholat. Banyak di antara anak-anak muda kita yang dengan perkara sholat ini begitu mengentengkan. Ada mungkin di antara sanak saudara kita, anak-anak kita, atau bahkan
kita sendiri. Di dalam perkara sholat ini, subhanallah, terkadang kalau enggak nunggu qomat, kalau enggak nunggu apa takbiratul ihramnya imam. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali indallah as-shalatu 'ala waqtiha." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika seseorang dia melakukan sholat tepat pada waktunya, di awal waktunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam ayatnya yang semua kita sudah hafal, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang sholat. Nah, orang sholat kok celaka? Orang sholat yang celaka yang seperti apa? Alladzinahum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sholatnya itu selalu di akhir-akhirkan. Gak sholat asar kecuali sudah menjelang maghrib. Gak sholat duhur kecuali sudah menjelang asar. Gak sholat subuh kecuali matahari sudah mau terbit. Akhirnya apa? Sholatnya hanya sebuah gerakan, seperti hanya ayam yang matuk makanan, cetak cetok. Allah Akbar, Allah Akbar. Sudah seperti itu aja sholatnya. Dan ini yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang. Bagaimana sholatnya itu tidak mendatangkan hati? Padahal apa? Ketika seseorang sholat, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang waqif baina yadayhi rabbi, ketika seseorang itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahwasanya dia mau berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi terkadang sedikit dari kita yang mendatangkan hati tersebut, sedikit dari kita yang mendatangkan hati bahwasanya kita ini berada di hadapan Allah, kita ini mau berbincang-bincang dengan Allah, kita ini mau berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sholat terkadang hanya sebuah gerakan. Makanya apa? Yang seharusnya manfaat dari sholat itu kata Allah apa? Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa melarang dari perbuatan keji dan munkar. Tapi betapa banyak orang yang sholat mulutnya masih berkata-kata kotor. Betapa banyak orang yang dia masih apa? Masih melakukan yang keji, masih melakukan yang munkar. Kenapa? Karena sholatnya tidak dihadirkan dengan yang namanya hati. Sholat hanya sebuah gerakan, hanya untuk selesai. Ya sudah selesai melakukan sholat, sudah selesai melakukan tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arifna bisholat." Wahai Bilal, berilah istirahat kepada kami, berilah kenyamanan kepada kami dengan yang namanya sholat. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholat itu tempat di mana untuk tenang. Sholat itu tempat untuk istirahat. Sholat itu tempat untuk menenangkan hati. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal. Ya Bilal, arifna bisholat. Wahai Bilal, nyamankan hati, nyamankan badan dengan apa? Dengan sholat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking nyamannya, kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bengkak saja ketika sholat, itu nyaman-nyaman saja. Bagaimana? Kenapa? Karena dia yukalim robbahu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya hakikat sholat itu berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang Maha menciptakan kita, dan yang Maha mengatur alam semesta ini. Bukankah begitu banyak masalah yang kita hadapi? Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah diri kita. Bahkan masalah keimanan di dalam hati kita itu banyak sekali masalah. Untuk kita beriman kepada Allah dengan benar, cinta kepada Allah dengan benar, takut kepada Allah dengan benar saja, kita masih garu-garu. Coba kita keluh kesahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kita sudah diajarkan oleh Nabi Yakub alaihi salam? Ketika apa? Nabi Yakub mengatakan, "Inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah." Hanya saja aku berkeluh kesah, aku menyampaikan kesedihan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempatnya di mana? Tempatnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidaklah seorang hamba sujud kecuali itu adalah merupakan tempat paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita tidak nyaman ketika kita dekat dengan Allah? Apakah kita tidak nyaman ketika kita betul-betul kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala?
ketika seseorang itu mempunyai lazzatul iman, mempunyai kenikmatan keimanan, dia kenal dengan Allah ketika dia sholat. Ketika seseorang membaca Al-Fatihah saja, seseorang mengatakan alhamdulillah ya rabbil alamin. Apa kata Allah? Hamdan hamdi, hamba-Ku memuji. Ar-Rahmanir Rahim, athna 'alayya 'abdi. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-Ku kembali memuji. Maliki yaumiddin, majjadani 'abdi. Hamba-Ku membesarkan-Ku, takut kepada-Ku. Kemudian apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai hamba-Ku, apa yang Engkau minta, Aku akan kabulkan. Makanya setelahnya doa, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Kita minta sama Allah jalan yang lurus. Pengen perjalanan kita itu selamat di dunia ini. Pengen kita ketemu dengan Allah dalam keadaan hati kita salim, dalam keadaan hati kita betul-betul selamat. Selamat dari fitnah syahwat, selamat dari fitnah syubhat. Ini yang kita inginkan. Tapi kebanyakan dari kita ketika kita sholat hanya sebuah gerakan. Yang penting selesai sholat, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, salam, assalamualaikum, selesai. Coba datangkan sholat. Makanya ketika seorang hamba kok hidupnya morat marit, kok hidupnya gak karu-karuan, kok tidak ada ketenangan di dalam hidupnya, coba lihat sholatnya. Bagaimana sholatnya? Bagaimana hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya para salafus saleh dahulu begitu merasakan nikmatnya sholat. Sholat lima waktunya mereka nikmati. Sholat malamnya mereka nikmati. Gak ada keberatan bagi mereka untuk mereka sholat. Justru malah nikmat. Pengen gak berhenti dari yang namanya sholat. Terkadang subhanallah, kita sholat sebentar saja merasa sudah paling lama. Coba diperbaharui. Ini adalah merupakan ahabbul a'mali indallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ala waktunya. Salat tepat pada waktunya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ada di pemandangan datang kita. Salat dua rakaat, salat sunnah, minta sama Allah. Terkadang kita ini enggak datang ke masjid kecuali apa? Kecuali subhanallah. Komat dikumandangkan baru datang ke masjid. Kalau enggak umum imam takbiratul, takbiratul ihram. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Jangan nunggu apa? Nunggu imam takbiratul ihram, jangan nunggu imam satu rakaat. Bayangkan para salafus saleh dahulu. Kita saja sebagaimana dikatakan bahwasanya orang yang dia ikut takbiratul ihram 40 hari saja, dia baru atau minan nikah. Bisa selesai dari yang namanya, terlepas dari yang namanya kemunafikan. Itu 40 hari kita bisa sholat bersama imam dan sampai takbiratul ihramnya. Kita ini takbiratul ihram. Para salafus saleh 40 tahun. 40 tahun enggak lepas dari yang namanya takbiratul ihram. Kita 40 hari subhanallah. Di hari 1 masyaallah semangat. Di hari kedua mulai enggak karu-karuan. Di hari ketiga balik lagi ke awal. Kalau komat dengar adzan di rumah dulu, nunggu sambil nonton, sambil minum, sambil makan dulu, belum komat. Kalau sudah komat baru lagi. Ketika nyampe akhirnya Allahu Akbar. Langsung saja. Makanya kenapa kok kita diperintahkan untuk datang lebih awal, supaya hati kita tertata. Ketika kita mau beribadah kepada Allah, hati kita tertata. Hati kita ditata supaya kita ketika masuk di dalam ibadah sholat, betul-betul kita datang dengan hati yang sangat luar biasa. Datang dengan hati yang sudah siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? As-shalatu ala waktiha. Sehingga ketika kita sholat itu bisa betul-betul apa? Innash-shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu betul-betul melarang dari yang namanya perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang kedua, ketika Ibnu Mas'ud mengatakan tsumma ayyun, kemudian apalagi wahai Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tsumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara berbakti kepada orang tua kita adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Berbakti kepada orang tua
adalah merupakan ibadah yang sangat besar. Saking begitu besarnya, Allah Subhanahu wa taala selalu gandengkan antara haknya Allah dengan haknya orang tua. Saking begitu besarnya, selalu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara hak Allah dengan hak orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wa qad rabbuka untuk apa? Alla ta'budu illa iyya, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian apa? Wa bil walidayni ihsana, dan kau berbuat bakti kepada orang tua. Berbicara berbakti kepada orang tua, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua kita. Bagaimana tidak? Karena sebab orang tua kita, kita berada di dunia ini. Karena sebab orang tua kita, kita terlahir di dunia ini. Orang tua kita, yang dimana orang tua kita ketika kita masih dalam kandungan, khususnya ibu kita, mengharap-harap kita itu terlahir di dunia. Meskipun dalam keadaan apa? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahdan ala wahdin wa fisaluhu fi amaini anishkulli wali walidayka ilayyal masir. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdan ala wahdin, yaitu keadaan orang tua kita dalam keadaan lemas, dalam keadaan begitu apa? Begitu lemah. Terus semakin lama kandungan semakin besar, orang tua kita pun semakin lemah, semakin kekuatannya semakin berkurang. Makanya Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa memperhatikan tentang masalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita. Baik orang tua kita masih dalam keadaan hidup, baik orang tua kita sudah dalam keadaan sudah meninggal, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya di dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ufi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahdud lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qabbir rahmuhuma kama rabbayani shaghīra. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang haknya Allah memerintahkan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan alla ta'budu illa iyya, agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tuamu kamu berbuat baik, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, kalau salah seorang dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya mungkin sudah yablugha kibara, sudah masuk masa tua, sudah masuk masa tua. Apa kata Allah? Fala taqul lahum ufin. Jangan engkau katakan uf. Uf di dalam bahasa Arab ini kalimat yang paling remeh. Uf, kalau kita orang tua merintahkan kepada kita, kita katakan atau kita sepelekan orang tua kita. Kita enggak berbakti kepada orang tua hanya untuk mengucapkan enggak, apalagi yang lebih dari itu. Wala tanharhuma. Dan jangan engkau apa? Engkau hargai orang tua kalian. Wa qul lahum qawlan karima, bahkan katakanlah dengan perkataan yang sangat mulia kepada orang tua kita. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan dhafin, dalam keadaan yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwa. Kemudian dari manusia itu terlahir kecil lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan yang lemah ini menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba. Kemudian setelah menjadi kuat, Allah Subhanahu wa taala jadikan lemah kembali dan dijadikan kuat. Itulah perjalanan manusia dari lemah kuat menjadi lemah lagi. Nah, orang tua kita ketika kita masih kecil dalam keadaan lemah,
orang tua kita itu ngasuh kita. Sabar dengan mengasuh kita, kita nangis, kita rewel, kita pipis sembarangan, kita butuh makan. Mereka sabar untuk merawat kita dengan harapan apa? Dengan harapan kita bisa tumbuh. Dengan harapan kita bisa hidup. Dengan harapan kita bisa berubah. Kita menjadi anak yang kuat. Tapi subhanallah, ketika kita merawat orang tua kita yang sudah tua, yang sudah lemah, yang sudah gak bisa apa-apa, yang itu tingkatannya setelah kuat menjadi lemah, kita merawat orang kita, terkadang orang tua pipis di kasur, bukannya kita sabar merawat orang tua, malah kita marah-marah. Terkadang kita merawat orang tua kita yang butuh disuapi, yang dulunya kita disuapi, ketika kita masih kecil, kita pun sambil marah-marah. Padahal dalam keadaan mana orang tua kita? Yang kita ketika kita merawat orang tua kita, bukan kita mengharap orang tua kita sembuh, tapi yang kita harapkan kapan sih orang tua ini mati, biar cepat selesai. Ini kebanyakan dari kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia itu untuk apa? Untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena memang berbakti kepada orang tua itu butuh perjuangan. Butuh apa? Butuh kemauan yang sangat tinggi. Mempunyai ma'rifat kepada Allah, pengenalan kepada Allah bahwasanya ini loh jalan menuju surga. Maka jangan disia-siakan ketika kita masih mempunyai orang tua yang masih hidup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang tua itu ausat babul jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Kalau seseorang bisa masuk dengan pintu tersebut, ya bukan. Kalau ketika orang tua masih ada, kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita, lakukanlah. Supaya apa? Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita lewat pintu orang tua tersebut. Banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk supaya kita berbakti kepada orang tua kita. Apalagi orang tua kita masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lewat di Abwa, yaitu tempat ibunya dimakamkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk memintakan ampun kepada Allah, memintakan ampun untuk ibunya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampun untuk menziarahinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menziarahi orang tuanya. Ini Rasulullah pengen bisa mendoakan orang tuanya. Pengen bisa memintakan ampun untuk orang tuanya. Tapi Rasulullah sallallahu subhanahu wa taala melarang. Nah, kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk kita bisa berbakti. Orang tua kita masih hidup atau orang tua kita sudah meninggal, kita bisa berbakti kepada orang tua kita dengan mendoakannya, dengan berbakti berbuat baik kepada orang tua kita. Maka jangan pernah disia-siakan yang namanya berbakti kepada yang namanya orang tua. Karena orang tua ini betul-betul apa? Tempat kita, sebab untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu ada di dalam ridhonya orang tua. Ridhonya Allah ada di dalam ridhonya orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Marahnya Allah berada di marahnya orang tua. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin kita lebih pintar dari orang tua kita. Meskipun kita lebih canggih, karena memang zaman kita memang lebih canggih dari zaman orang tua kita. Tapi apa? Wahfidlahumma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Jangan merasa kita lebih hebat dari orang tua kita. Jangan pernah kita merasa kita lebih hebat, lebih kuat, lebih kaya, lebih pintar dari orang tua kita. Rendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahfidlahumma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan betul-betul diri kita di hadapan orang tua kita. Meskipun terkadang orang tua kita dia mengatakan atau menyuruh kita pada itu, tapi jangan pernah membantah orang tua kita. Orang tua, namanya orang tua itu gak suka dibantah. Kita semua sudah menjadi orang tua. Bagaimana kalau kita dibantah dengan anak kita? Diajari dengan baik, diingin dan sebagainya, kemudian
pasti apa? Pasti kita sakit hati. Begitu pula orang tua. Orang tua gak suka dibantah. Oleh karena itu apa? Rendahkan diri kita. Rendahkan betul-betul diri kita di hadapan orang tua. Orang tua kita. Kemudian apa? Waqurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua kita. Doakan rahmat, doakan ampunan. Bukankah kita mampu untuk berbakti kepada orang tua setiap kita salat? Angkat tangan kita. Doakan orang tua kita ketika kita dalam keadaan salat. Di sujud kita mintakan ampun, mintakan rahmat kepada orang tua kita. Orang tua kita sudah, kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal, enggak ada sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang tua kita kecuali waladun sholihin ulahu, yaitu anak soleh yang berdoa kepada orang tuanya, meminta ampunan, meminta rahmat untuk orang tuanya. Apa yang dimiliki oleh orang tua kita kalau orang tua kita sudah meninggal? Gak ada, kecuali kita memintakan ampun. Di dalam sujud kita, kita minta ampunan untuk orang tua kita, rahmat untuk orang tua kita. Ketika kita di antara adzan dan iqamah, angkat coba tangan kita, mintakan ampun untuk orang tua kita yang begitu luar biasa. Kita gak tahu, mungkin suksesnya kita sekarang ini, mungkin diberi hidayahnya kita sekarang ini, mungkin salah satu sebab dari doa orang tua kita yang dahulu, kita gak tahu. Maka jangan pernah disia-siakan orang tua kita. Terkadang banyak orang, subhanallah, orang tuanya masih di dunia saja sudah gak karuan-karuan kepada orang tuanya. Kalau sudah meninggal, tambah lupa lagi. Yang diingat cuma apa? Cuma datang ke kuburan setiap hari raya setahun sekali, naruh kembang di kuburan, tapi tiap harinya apa? Tiap harinya gak pernah mendoakan orang tua. Yang dibutuhkan orang tua bukan kembang yang ditaruh di kuburan itu, bukan. Tapi yang dibutuhkan oleh orang tua, bagaimana seorang ini mendoakan orang tuanya setiap waktunya, setiap dia ingat dengan orang tuanya, coba doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah orang tua kami. Rahmatilah orang tua kami sebagaimana mereka merahmati kita, menyayangi kita di waktu masih kita masih kecil. Mintakan ampun mumpung kita masih hidup. Mumpung kita masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kisah-kisah para salafus saleh yang kita sering dengar tentang masalah birrul walidain, kehidupan orang-orang yang mereka berbakti kepada orang tuanya, bagaimana Allah muliakan kehidupan orang-orang yang mereka kufur terhadap orang tuanya, yang mereka tidak berbakti kepada orang tua, bagaimana kehidupan mereka. Coba, termasuk di antaranya yang dikisahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ketika ada segerombolan orang-orang yang mereka datang dari negeri Yaman, Uwais al-Qarni. Apa ibadah yang dilakukan oleh Uwais al-Qarni? Yaitu apa? Berbakti kepada orang tua. Sehingga Umar bin Khattab saja minta doa kepada Uwais al-Qarni. Meminta kepada Uwais al-Qarni karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan akan ada datang suatu kelompok dari Yaman, salah seorang dari mereka berbakti kepada orang tuanya sangat luar biasa. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, bagaimana ceritanya dengan orang tuanya? Sampai Ibnu Mas'ud pernah membawakan air minum untuk orang tuanya. Ketika datang ke orang tuanya, ternyata orang tuanya sudah tidur. Ditunggu sampai Ibnu Mas'ud, sampai orang tuanya bangun. Supaya apa? Enggak pengin bangunin. Fa subhanallah, terkadang kita ini orang tua istirahat, doa anaknya lari-lari dan lain sebagainya. Anaknya gak karu-karuan. Maka apa? Kalau kita, seandainya orang tua itu tinggal sama kita, mungkin kita punya anak, cucunya orang tua kita, jangan sampai apa mengganggu orang tua kita. Kita jaga anak-anak kita supaya jangan sampai mengganggu istirahatnya orang tua kita. Ini termasuk dari apa? Berbakti kepada orang tua. Banyak sekali kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana para salafus saleh dahulu dengan orang tuanya sehingga mereka betul-betul berbakti kepada yang namanya orang tua. Ingat, orang tua adalah merupakan awsatul babil jannah. Bab surga, pintu surga yang paling tengah.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka orang-orang yang mereka bertemu dengan orang tuanya tidak memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang-orang yang mereka ketemu dengan orang tuanya, ketemu orang tuanya dalam keadaan tua. Tapi apa? Tapi justru tidak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallah. Terkadang orang tua benar. Orang tua punya anak 10 bisa menghidupkan anak-anaknya yang 10. Tapi anak 10 ngurusin orang tua satu terkadang lempar-lemparan. Udah kamu sama itu, kamu bapak sama ibu, ibu sama itu. Lempar-lemparan, enggak mau untuk apa? Untuk merawat orang tuanya. Maka kesempatan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada orang tua, apalagi orang tua masih hidup, berbaktilah kepada orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, berbaktinya seperti apa? Doakan orang tua kita. Jangan pernah lupa untuk mendoakan orang tua kita. Kalau kita punya harta lebih dan kita sedekahkan untuk orang tua kita, maka apa? Maka kita pun berusaha untuk mensedekahkan untuk orang tua kita. Kalaupun seandainya orang tua punya teman, punya saudara, maka kita sambung silaturahmi dengan siapa? Dengan teman dari orang tua kita. Ini adalah merupakan bentuk berbakti kepada orang tua. Ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tsumal jihad fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan amalan yang paling dicintai, salat tepat pada waktunya. Kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, al-jihad fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang bukan kita harus pergi di jalan-jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau kita harus perang dan lain sebagainya, enggak ada. Al-jihad fi sabilillah sekarang yang harus betul-betul kita tunaikan jihad di jalan Allah, yaitu apa? Menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang meninggalkan jihad di jalan Allah di zaman sekarang. Betapa banyak orang-orang enggak untuk jihad di jalan Allah, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Mereka mampu berjihad, mereka mampu belajar ilmu-ilmu dunia. Mereka luangkan waktu untuk mereka belajar ilmu dunia. Tetapi mereka enggak mampu untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena lemahnya keinginan di dalam hati. Ada orang yang mungkin dia belajar bahasa Inggris, ada orang yang mungkin dia belajar bahasa Prancis, ada orang yang belajar bahasa-bahasa, tapi disuruh belajar bahasa Arab, subhanallah. Malasnya enggak karu-karuan. Padahal apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Orang bisa bahasa Inggris, orang bisa bahasa Prancis, orang bisa bahasa-bahasa negara yang lain, tapi bahasa Arab, ingat, suatu saat kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau mampu belajar bahasa Inggris, engkau mampu belajar bahasa Amerika, engkau mampu belajar bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa lain-lain, tapi kenapa engkau enggak belajar bahasaku? Bukankah engkau mampu untuk belajar bahasa yang lain, kenapa engkau enggak mampu belajar bahasa Arab? Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah? Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang engkau dengan bahasa Arab ini engkau akan memahami firman-Ku. Engkau akan memahami Al-Qur'an. Engkau akan memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita enjoy-enjoy saja. Seakan-akan belajar bahasa Arab itu apa? Wah, rendah kan. Belajar bahasa Arab itu biasa-biasa saja. Enggak ada istimewanya. Tapi giliran orang ngomong bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa apa dan sebagainya, oh hebat, apa gitu. Kita dapat keimanan nggak dengan belajar bahasa luar? Tapi yang kita mendapatkan keimanan kita belajar bahasa apa? Ini yang dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut ilmu syar'i. Ketika kita meluangkan waktu kita untuk kita belajar biologi, belajar apa dan lain sebagainya ilmu dunia. Tapi giliran ilmu agama, nanti Ustaz kalau ada waktu kosong saya belajar. Kalau ada waktu kosong baru belajar. Buat ya waktunya dikosongkan, waktunya
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ilmu biologi, matematika, apa dan sebagainya enggak akan manfaat nanti di hadapan Allah. Tapi yang akan manfaat apa? Yang akan manfaat di hadapan Allah, apakah kita kenal dengan Allah? Apakah kita kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita kenal dengan agama kita? Itu yang akan menjadi bermanfaat untuk kita. Kalau kita belajar ilmu umum Subhanallah, luar biasa semangatnya. Tapi giliran belajar Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada sekelompok orang yang mereka tidak ikut berjihad di jalan Allah. Untuk apa? Lihat taqabbahu fiddin, supaya mereka menuntut ilmu. Supaya mereka mempelajari agamanya Allah. Kalau dia menuntut ilmu, mempelajari agamanya Allah, waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihi la'allahum yahdharun. Supaya apa? Ketika orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah pulang, orang yang menuntut ilmu ini yang akan memberikan peringatan. Karena mereka yang berani jihad, mereka yang berani berperang, mereka yang berani mengorbankan jiwanya, mereka tumbuh dari majelis-majelis ilmu. Mereka tumbuh dari halaqah-halaqah ilmu. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Orang yang siap berjuang, siap mati, siap mengorbankan hartanya, jiwanya, mereka itu tumbuh dari majelis ilmu. Setelah mereka menuntut ilmu, kenal dengan Allah, tahu hakikat kehidupan, mereka gak takut yang namanya untuk berjuang. Makanya pentingnya seseorang menuntut ilmu. Tapi betapa banyak orang-orang yang enggan untuk keras menuntut ilmu. Disuruh menuntut ilmu, faya subhanallah, sulitnya setengah hidup. Nunggu waktu kosong. Ya kalau gak ada waktu kosong, ya gak akan pernah ada waktu kosong. Namanya orang, setan terus akan memberikan. Bagaimana setan akan menyibukkan seseorang itu dari halaqah ilmu? Pasti setan gak akan pernah ridho ada orang duduk di majelis ilmu, belajar ilmu. Itu gak akan pernah ridho. Terus akan diberikan kesibukan-kesibukan dunia oleh setan. Kalau kita gak memberikan waktu, ya gak akan bisa kita menuntut ilmu. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berkata, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum udullah la yansibuhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau manusia itu sudah jual beli dengan riba, sudah sibuk dengan pertaniannya, sibuk dengan perdagangannya. Yang disibukkan cuma perkara dunia, perkara dunia, perkara dunia. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa taraktumul jihad, dan meninggalkan jihad. Jihad di sini maksudnya apa? Bisa bermakna jihad di jalan Allah, dan bisa juga jihad dari apa? Dari menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang sekarang meninggalkan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kejayaan kaum muslimin sejak zaman tabi'in sampai setelahnya. Ketika ilmu penuntut ilmunya banyak, di situ Allah Subhanahu wa taala akan muliakan Islam. Ketika penuntut ilmunya banyak, ulama-nya banyak, maka disitulah ada kejayaan Islam. Tapi ketika penuntut ilmunya sudah gak karu-karuan, ketika penuntut ilmunya sudah gak ada, disitulah kehinaan kaum muslimin itu luar biasa. Kaum muslimin akan dihinakan. Kaum muslimin akan tertimpa yang namanya kehinaan. La yanzihuhu hatta tarji'u ila dinikum. Gak akan pernah dicabut sampai apa? Sampai engkau kembali kepada agama. Bagaimana kita mau kembali kalau kita gak pernah belajar? Bagaimana kita mau kembali kepada agama? Sama Allah Subhanahu wa taala saja gak kena. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja gak kena. Dengan agama saja gak kena. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita semua. Ketika jihad ini ditinggalkan, kehinaan yang akan tertimpa kepada manusia. Maka tsummal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang paling utama sekarang menuntut ilmunya Allah. Bagaimana kita belajar tentang Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita supaya kenallah dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang dia belajar tentang Allah, dia akan mendapatkan ketenangan hatinya. Dia akan kenal dan tahu hakikat kehidupan dia. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika
Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, "As-shalatu ala waqtiha." Kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian al-jihad fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana? Kembali saya ingatkan, jihad di jalan Allah yang paling mulia yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.